Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temu lagi bersama saya di channel Reni BTR. Teman-teman, pada siang hari ini lumayan agak sedikit panas. Saya sekarang berada di rumah yang akan dijual, tepatnya di Kampung Pedurenan, Mustika Jaya, Bekasi Timur. Aku coba shoot untuk lokasinya ya, kanan kiri jalannya semua ya. Nah, ini keliling rumahnya, sekelilingnya. Jadi memang ini klaster, ada di perkampungan Pedurenan. Nah, inilah rumah yang dijual. Rumahnya berwarna biru, sudah ada kanopinya. Nah, ini jalannya. Jalannya lumayan sudah rapi ya. Jalannya memang masuk mobil, tapi memang hanya satu mobil. Jadi kalau papasan harus kalah salah satu. Nah, oke teman-teman, ini kita review ya. Nah, ini untuk area garasi. Garasinya lumayan cukup luas, panjang juga. Sebelah kirinya udah bisa taruh motor ya. Jadi mobil masuk, motor juga bisa masuk. Jadi area garasinya luas, panjang juga. Kemudian untuk atas sudah pakai kanopi, kanopi baja ringan. Jadi udah lumayan, udah cukup adem. Nah, untuk area garasi ini jendelanya sudah pakai jendela minimalis. Jendelanya bahannya pakai bahan kayu meranti, dihiasi dengan batu alam. Warnanya juga lumayan ya, cukup menarik. Rumahnya warna biru. Kita lihat dalam ya. Dalam, nah inilah ruang tamu. Ruang tamunya lumayan sangat panjang. Jadi kalau ada keluarga datang lumayan luas, lebar. Kemudian lantainya udah pakai lantai keramik ya, ukuran 40x40. Untuk atapnya, atapnya sudah pakai gypsum dengan trap drop sally. Tingginya kurang lebih tinggi plafonnya 3 meter. Kita langsung dari area ruang tamu, kita langsung ke, ada satu ruangan. Setelah ruang tamu kita ada satu ruangan keluarga ya, bisa dijadikan ini ruang keluarga. Ruang keluarga ada ukurannya kurang lebih sekitar 2 meter setengah kali 3 meter. Di sebelah ruang tamu ada satu kamar tidur. Kamar tidur posisinya ada di depan. Sudah ada jendelanya juga. Lantainya juga lantai keramik. Kemudian atapnya juga sudah pakai atap gypsum. Lalu ada kamar tidur kedua. Nah, kamar tidur kedua ini lumayan panjang. Nah, ini mungkin bisa dijadikan kamar utama ya teman-teman. Yang tadi bisa kamar utama, yang ini bisa dijadikan kamar utama. Panjangnya kurang lebih ada sekitar 4 meter. Lantainya sama, sudah pakai keramik juga. Kemudian atapnya juga sama ya, sudah pakai gypsum. Kita lanjut lihat kamar mandi ya. Nah, kamar mandi ada satu kamar mandi. Kamar mandinya sudah lantai pakai keramik, kemudian dindingnya juga sudah pakai keramik dengan motif heksagonal. Atapnya juga sama ya, sudah pakai gypsum.
Nah, ini klosetnya kloset jongkok. Nah, di belakang ada satu ruang dapur. Jadi dapurnya ada pintunya ya, jadi bisa tertutup. Nah, ini dapur minimalis. Meja dapurnya pakai meja lantai, mejanya meja keramik. Untuk dindingnya juga sudah pakai dinding keramik dengan motif heksagonal. Nah, di area dapur ini ada sedikit sirkulasi udara. Jadi biar nggak terlalu gelap, ada sedikit lubang angin ya. Pakai loster, lubang angin ya. Jadi kalau masak nggak terlalu pengap ya, teman-teman. Nah, itu untuk area semua dari mulai depan sampai ke dapur. Itulah teman-teman rumah yang tadi saya review di Pedurenan, Mustika Jaya, Bekasi Timur. Rumah ini luas tanahnya 70 meter persegi, bangunannya kurang lebih sekitar 55 meter, dan rumah ini dijual dengan harga 350 juta rupiah. Dan saya garis bawahi, saya catatan ya, 350 juta rupiah sudah termasuk balik nama loh ke nama pembeli. Jadi jangan ragu lagi, langsung segera cek survei lokasi, langsung hubungi saya di channel Reni BTR. Kita janjian untuk cek lokasi. Terima kasih teman-teman untuk video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Dukung terus ya channel Reni BTR. Assalamualaikum.